Wow, mantaps. Mau sinagan, mau sinagan. Udah mulai suka gue dengan mau sinagan, cerita spesial nih. What's up mamang, balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjutin PUBG Mobile-nya lagi. Gue masih mainin versi beta, teman-teman semua, dan hari ini gue akan menjajal sebuah sniper rifle yang terbaru adalah Mosinagan, teman-teman semua ya. Ini bakal digadang-gadang untuk menggantikan atau menjadi secondary dari car yang sudah kita pakai selama kurang lebih 3 tahun ini, teman-teman semua ya, yang sudah menemani PUBG Mobile. Oke, senjata ini gue udah coba di game sebelumnya nih, tapi gue gak record ya. Dan ternyata, teman-teman semua ya, gue gak tahu kenapa kayak di angle ada gitu. Ini by the way, FPS swap gue mana ya? Kok nggak ada? Bentar, guys, maklum ini kan ID baru nih ya di beta, jadi kan nggak siap gitu kan. Nah, keluar nggak sih FPS swap gua? Nah, kok nggak ada? Gimana ini? Bentar, gua bingung banget nih. Nah kan enak nih. Nah, ternyata teman-teman semua, barangnya itu spawn di Erangel. Nah, gue bingung nih, ini bentar ada sesuatu nih kah? Mana sih? Di atas kah? Nah, ini barangnya tuh spawn di air angle atau enggak gitu loh. Nah, gue kemarin tadi sebelum ini main ya, barangnya tuh ada di air angle, teman-teman. Jadi pertanyaan gue cuman ada di air angle, di Karakin atau di air angle atau di semua map. Jadi teman-teman semua yang bisa ngebantu, apalagi yang udah jadi veteran PUBG PC, ini kan senjata di PUBG PC duluan ya, kalian komen ya. Atau emang ini senjata perdana, jadi dikeluarin dulu di Erangel gitu loh, teman-teman semua ya. Mungkin gitu kan, mungkin, gue juga nggak tahu gitu loh. Tapi yang jelas kita bakal cari dulu kenapa gue turun di mil base, karena biar cepet dapat senjata begitu. Nggak ada lagi senjatanya. Nih. Mungkin, nah dapat kali 4 lumayan. Mungkin dia model-modelnya kayak car ya, agak susah dicari. Car kan hitungannya high loot ya, susah dicari tuh ya senjata ya. Makanya gue turunnya di mil base biar sekalian dapat gitu kan. Mana nih? Itu gue tahu ada bot nyari gue. Tapi gue tinggalkan saja karena gue fokus mencari Mosinagan, teman-teman semua ya. Terus tuh, dan nembakin gua tuh. Dari mana dia tuh nembakin gua tuh? Oke. Udah ya. Tuh buat fokus nyari gua, teman-teman semua ya. Nah, Mosinagan sudah di tanganku. Lihat nih, guys. Tuh. Lihat ini kali 4 ya. Tuh. Waduh. Gua personal lebih suka bentuknya Mosinagan daripada car sih. Lebih apa ya? Lebih klasik aja gitu loh, teman-teman semua ya. Dan tentu saja kita akan mencoba semua damage yang terjadi di Mosinagan. Headshot. One hit level 1, oke. Car juga bisa melakukan hal itu ya. Dan ini modelnya juga sama, abis nembak reload sama kayak car, cuman gue belum lihat perbandingan komparasinya. Damage-nya pun gue juga belum tahu. Karena gue nggak bisa ngeliat di training ini, teman-teman semua ya. Kalau bisa di training, ntar. Karena kita cuma dapat kali 4, jadi giro buat kali 4-nya gue kurangin. Nah, biar enak buat ngepicknya nih. Langsung aja kita muter-muter ya. Tuh, keren banget sih. Lebih klasik sih, guys. Keren banget tuh. Ya, mudah-mudahan nih damage-nya nggak sama ya. Jadi kayak dibedain ke M24 gitu loh. Dibedain M24. Kan dia kan... Tapi ini... Reload-nya atu-atu juga. Dan cuma ada... Ini gue nyari musuh sampai pocin ki lo. Gak ada musuhnya, mau nyoba-nyoba ini scope Mosinagannya nih. Di mana nih? Scope Mosinagan di mana kamu? Dah. Depan ada orang, gue lihat tadi. Coba kita OTW. Kita hajar botnya dengan scope Mosinagan. Kita akan coba eksperimen, teman-teman semua ya, berapa damage-nya ini ya. Nah, itu dia tuh ya. Iseng-iseng kena. Aduh, kena. Galak banget, wey. Galak banget nih. Nih bot. One hit.
V1 2 hit teman-teman ya. Tapi biasanya nih bot ya, bot itu kadang itu ya HP-nya nggak penuh loh, nggak full. Jadi belum bisa dipastikan ini 1 atau 2 hit teman-teman semua ya. Kalau Kar jelas V1 mungkin 2 hit juga ya Kar ya? Gua nggak tahu, 2 mungkin 3 hit teman-teman semua, gue lupa. Kar ini ya. Apa 2 hit juga ya? Sama ya? Gue juga lupa teman-teman semua ya. Jadi ya kurang lebih belum tahu gitu karena belum ada datanya nih. Paling sih ngambil data dari PUBG Mobile gitu kan. Buat bentar. Wow. One hitnya mantep bos. Tapi ya gue lebih seneng aja pake ini sih. Kalau yang 24 gue kurang suka skinnya ya guys ya, karena dia modelnya tuh kayak senjata masa kini gitu loh. Senjata-senjata klasik, PUBG tuh senjata klasik dan masa kini emang perpaduan sih. One hit, body shot. Oke. Body shot, body shotan, one hit ya teman-teman semua ya. Tuh. Boom, oh kan mantep nih. Ini akan menjadi senjata yang favorit teman-teman semua sih di season mendatang sih. Nggak tahu ganti season nggak ya ini untuk menerbitin ini apa enggak ya, gue nggak ngerti teman-teman semua ya. Untuk versi PUBG yang ini ya, mudah-mudahan sih secepatnya karena gue juga nggak sabar untuk mencoba scope mosin naga nanti di klasik public yang ready ya. Gila. Nah ada step lagi nih, coba kaki satu hit, kaki dua hit, cowek awas, gue mau tembak kakinya. Kok rame, kaki tiga hit, kaki empat hit ya. Ini orang rese banget. Nah. Ini phase 2 ya? Satu hit, dua hit. Nah ini udah gak ada yang rese nih. Ngapa gue reload ya? Kaki 3 hit, 4 hit, oke. Gue cobain pakai RDS dah. Udah step lagi soalnya, nah tuh dia tuh. Apa sih bos? Ah, ini tuh yang gue bilang tadi guys. Bot tuh kadang ada yang sekarat, jadi kita gak bisa ngetesnya begitu. Oh, dia dapet Mosin Nagan Sniper Rifle juga tuh, Mosin Nagan ya. Ini entah senjatanya Rusia atau Jerman, gue lupa teman-teman semua, itu Perang Dunia Kedua. Pokoknya deh, sejarahnya begitu deh. Lupa gue. Yang jelas keren. Kalau suppressor seperti itu ya. Tuh. Wah, lebih ganteng kalau suppressor sih. Lebih kayu-kayu gimana gitu. Tuh. Jeglek. Jeglek. 3 hit. 3 apa 4 hit ke pintu tadi tuh. Untuk menembus pintu 3 atau 4 hit gitu ya. Gua gak ngeliat tadi ya. Gua masih mau coba-coba damage segala macem guys. Dicobain gitu kan. Cekrik cekrik. Asik. Gua belum main di klasiknya udah kerasa senengnya gitu loh. Main pakai sniper ini nih. Ini akan seperti akan menggantikan Kar guys ya. Gue coba mau ngetes damage-nya lagi. Bentar ya, gue coba cari gas can ya. Ada nggak ya di sini? Karena kita pengen tahu seberapa kuat sih senjata ini gitu loh. Lebih OP dikit atau tidak, atau sama aja, atau cuma mewarnai apa namanya PUBG aja gitu loh. Nah ini ada nih. Bentar. Dari sini. Oke, pakai ini aja deh. One hit. Dua hit. Tiga hit. Tiga hit, guys. Gas can dengan peluru 762 tiga hit ya. Oke. Okay. Nice. Boleh-boleh jadi opsi nih buat orang-orang semua yang suka main scope mosin nagan nih ya. Jadi opsi sih. Karena ya daripada M24 car gitu-gitu aja kan. Nah, mosin nagan bisa jadi pilihan kita di next update tuh. Jegluk ya kan. Enak kan suaranya tuh. Asik. Jegluk. Ini dikit lagi udah mau kelar nih game ini. Mana sih orang-orang semua nih ya? Pada di mana sih?
saya mau mencoba damage lagi nih. Nongkrong sini kali ya, biar dapat high ground. Nah, kita lihat sini teman-teman semua ya, tuh. Gak ada yang lewat. Tidak ada yang lewat. Kosong ya. Mana nih bos, mau coba scope machine agen lagi nih. Tuh ada yang lewat tuh. Wah asik nih. Wah, gak kena. Body shot, fast level 2 ya. Wah miss pak. Wah tuh dia tuh. Body shot, fast level 2, miss. Nah tuh ada lagi tuh. Wow, mantaps. Mau sinagan, mau sinagan. Udah mulai suka gue dengan mau sinagan, cerita spesial nih. Spesial berbis gaming body nih ya. Bye bye dah. Mulai spesial nih. Hati-hati loh. Tuh jugluk kan. Suara juga bagus. Jugluk, jugluk gitu kan. Kalau AWM sama M24 tuh udah senjata modern guys ya. Modelnya udah mau senjata modern. Tapi ini historinya kalau mau sinagan senjata keren nih, klasik. Ya, damage-nya mirip-mirip car sih. Mirip-mirip car aja dikit. Tuh, jeglek-jeglek ya tuh kan. Nah. Nanti mungkin gue cari statnya ya, bagusan mana gitu loh. Yang jelas car sama M24 jelasan bagusan M24 ya, tipis. Tapi ini kan gue coba lebih bagus mana statusnya gitu kan. Mana sih orangnya? Gak ada, kemana dia? Where are you bro? Jeglek jeglek. Gak ada. Kosong ya beginilah rasanya di test server ya, bot semua. Gak ada orang main guys, orang tes doang. Nanti kita coba lagi di klasik kalau sudah masuk ya. Nanti. Mana sih? Kera, oh no musuhnya. Gue cari kiri kanan. Nah, tuh dia tuh. Apa dia? Oh, body shot. Fast 2. 2 hit juga. Apa dia lagi sekarat ya? Waduh guys, pokoknya intinya gue gak ngerti deh ya. Itu damage-nya belum tahu gue. Mungkin dia lagi sekarat. Yang jelas phase 1 sama phase 2 yang jelas beda damage ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Kita udah nyobain sniper rifle terbaru. Bakal jadi saingan beratnya car. Gue udah yakin pasti ini kalau dirilis di Erangel bakal jadi saingan beratnya car. Thank you semua yang sudah nonton. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Oke, okay? Bye-bye.